Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali lur. Salam jumpa kembali. Masih di channelnya Montir Santri ya lur. Di edisi kali ini saya akan mempraktekkan yang kesekian kalinya ya lur, pembuatan PDC. Berhubungan banyak permintaan dari teman-teman, padahal itu saya sudah meragetnya dan cara-caranya dalam pembuatan inverter untuk kebutuhan setrum ikan ya lur. Bisa juga disebut namanya PDC, iso uga diarani setrum ikan nila ya lur ya. Atau bisa juga ada teman yang mengatakan setrum elektrik ngono lur. Ini akan saya buat sesuai dengan permintaan, tahap demi tahap ya. Saya memakai PCB ini NKRI harga mati 4 MOSFET ya lur. Itu bagaimana caranya untuk pemula. Nah, dalam kita membuat setrum itu bagaimana caranya? Kalau saya ingatkan untuk teman-teman, kalau beli PCB itu kita harus punya panduan lur ya. Jangan sepenuhnya mengikuti instruksi dari PCB. Sudah berkali-kali kegagalan-kegagalan yang dialami oleh teman-teman itu karena mengikuti petunjuk dari PCB ya lur. Nah, pada dasarnya PCB itu berfungsi untuk merapikan atau membuat rakitan kita itu terlihat cantik ya lur, alias tampan. Ben keto ayu jadi ditukokno PCB lur, ben ora semraut kaya mie ayam menurut. Itu memang ada yang benar dan namanya orang itu ada yang kekeliruan gitu lulur. Makanya dari itu kita harus ada satu panduan yang mungkin menjadi penunjuk jalan menurut ya. Kita harus punya panduan sendiri nanti biar kita kalau ada kesalahan bisa tahu ya lur, di bagian mana yang salah saat kita merakitnya. Begitu ya, namanya orang membuat memang kadang ada salah, namanya orang. Oke, untuk langkah pertama ya lur, kita membuat PWM nya dulu ya. Ini langsung saya mengikuti instruksi dari PCB lur ya. Tapi untuk yang pertama kita membuat dari PWM nya dulu, jangan langsung nanti kita masukkan MOSFET nya jangan dulu. Kita langkah pertama untuk pemula harus step demi step. Ini IC nya sudah saya persiapkan dan juga kebutuhan PWM polari baterainya lur, saya pasang di belakangnya nanti, lihat tanda. Ya. Kadang ada yang bertanya, ini dipasang di baliknya sini apa di sini ya mas? Ya di belakangnya sini lur, di solder sini. Nah, kita templekkan sini saja. Nanti kita solder terus jalur-jalur yang kelihatan ini. Nah, ini kita pertebal nanti. Ini namanya MOSFET polari ya, biar kalau kita terbalik dalam mencolok akinya itu aman lur ya. Kadang ada juga yang request tolong sambil dijelaskan satu persatu komponen-komponennya ya. Ini saya jelaskan, ini MOSFET polaritas ya, polari aki, biar aman kalau kita mencolok baterai umpama min kebalik. Itu nanti MOSFET dan komponen lainnya aman lur ya, tidak terjadi dor. Begitu.
Terus ICSG 3525. Ini nanti langsung sekalian dipasang optocoupler ya, yang nanti menjurus di proteksi keamanannya, biar nanti saat adu stik aman lur. Ya, pakai SCR MCR 100 ya lur. Itu nanti untuk keamanan kita dalam nanti menggunakan proteksi ya lur. Ini sudah saya kelompokkan semua sebetulnya, mulai dari SCR langsung saya rakit.
Oke, sudah selesai dalam pembuatan PWM. Sekarang saya mau cek PWM-nya keluar apa belum. Saya alir tegangan dulu, Lur. Ya. Ini memang saya percepat. Saya tidak tunjukkan untuk penyodirannya, Lur. Karena teman-teman itu sukanya yang cepet-cepet, Lur. Tidak mau sabar. Ya. Saya akan mengeceknya dengan multitester. Cek frekuensi. Ini wajib, Lur, ya. Kalau kita mau merakit inverter, itu harus ada, Lur. Ya, ini nanti saya akan membuat PDC ini menjadi setengah gelombang, Lur, ya. Spek untuk air tawar. Setengah gelombang, trafonya itu pakai EE33 ya. Nanti biar enggak ada yang tanya lagi. Itu trafonya berapa, Bang? Ini saya memakai EE33, Lur. Dan disimak. untuk lilitannya. Jangan lupa seperti pembahasan saya kemarin, ya. Jangan berambisi di tegangan yang besar. Nanti efek sampingnya itu di MOSFET, Lur, ya. Terjadi panas yang berlebihan. Seperti yang sudah saya ceritakan kemarin. Ini sudah saya alir tegangan, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek frekuensinya, Lur. Ketok ndak? 20 kHz. Yang sebelahnya. Ya, ini berarti sudah berfungsi, Lur. Ya. Untuk duty cycle-nya 44%. Yang sebelahnya juga 44%. Sekarang voltasenya ini 4,3 volt. Yang sebelahnya sama, tapi tidak apa-apa, Lur. Yang penting ada 4 volt. Nanti bisa menyuplai MOSFET-nya. Ini sudah. Berarti ini sudah dinyatakan berhasil untuk PWM. Sekarang kita naikkan ke MOSFET, ya, Lur. Oke. Kita memasang MOSFET-nya, Lur. 4 MOSFET, ya. Jangan sampai salah. Kita buat itu step demi step. Jangan langsung dirakit. Jadi mulai kita awali dari PWM dulu. Kita masukkan MOSFET-nya. Oke. Langsung kita masukkan. Langsung kita sambungkan ini. Kita cek bersama-sama dan kita berpelajaran bersama-sama, ya. Disimak biar nanti tidak timbul pertanyaan-pertanyaan. Ini 4 MOSFET, ya. IRF 3205. Iku nganggo piro? Disimak. IRF 3205. Kodang iki enak sing takok meneh. Yo. Aja sampe salah jalan, Lur. Nah, ini MOSFET-nya sudah terpasang. Tinggal kita pertebal di arus masuk menuju ke FET-nya, ya, Lur. Karena arus konsumsi dari MOSFET ini sangat besar. Jadi membutuhkan penebalan pada PCB-nya, Lur.
ya tidak terjadi korosi. Ben ora nglothok lur. Apa cara mau nglothok? PCB-nya ben gak ngelingkap lho. Perkara kena panas. Jadi iki kudu kudu dipertebal, ngono. Aja sampai ora dikandeli. Nah, ini sudah tebal. Habis timah 1 kilo. Sekarang masuk ke pemasangan trafo. Ya, Lur. Trafonya dipasang. Ogak incer. Incer ne, Lur. Kenceng ne. Nah. EE 33 aja sampai enak sentak kok ne. Wi piro Mas trafone? Ndah. Ora dirungokno, ora didelok ya Lur ya. Enak takok eh. Untuk para master yang sudah andal-andal, ya tidak usah disimak ya Lur. Karena ini pendidikannya anak-anak PAUD yang lagi berpelajaran ya. Khusus untuk anak-anak TK Lur ya. Biar nanti tidak tersesat dan juga jangan dilupakan untuk nanti matching. Kalau EE 33 itu matchingnya di frekuensi 20 kHz ya Lur. Jadi PWM kita harus mengeluarkan frekuensi segitu. Itu sudah saya bahas di video yang telah lalu-lalu Lur. Iya carane lah iku wis tak bahas no ning kono. Ben ora campur aduk Lur bahasane. Ini tema kita hari ini kan merakit step demi step. Ya. Katanya teman yang kemarin minta dibuatkan video itu, tolong Mas dibuatkan videonya yang mulai dari awal. Saya masih bingung lah. Sing gawe wis kesel lur. Pengenane aku ya wis gawe. Nek gelem golek ya icik ana lur. Ngono, tapi ya gak masalah. Tetap saya buatkan. Kalau saya ada waktu. Daripada nganggur ini lur. Musim hujan tidak bisa tidur ya, lebih baik kita berpelajaran ngono. EE 33 20 kHz ya. Jadi nek nyervis kuwi didelok PWM sik, aja didelok ning rakitan PDC ning. Jadi aja takok nek lah rakitan PWM ndi Mas? PWM yo mau lur ngono. Untuk mendriver MOSFET-nya. Ya. Ini nanti kalau kita mencoba harus wajib menggunakan bohlam edop lur ya. Edop 12 volt. Di sepeda motor itu kan banyak lur ya. Dap sepeda motor. Biar nanti kalau ada konslet atau terjadi hal-hal yang lain mungkin, semisal MOSFET baru kita walaupun baru kadang short lur. Itu juga sering saya alami. Itu nanti tidak menyebabkan kerusakan pada spare part yang lain ya lur. Itu tujuannya kita memakai dop yo. Sesampai gak nganggu dop kecelakaan lur. Kecelakaan
ini saya pertebal. Saya pertebal lagi. Entah ya wes lor. Timah toko si akeh lor ya. Dan kalau untuk teman-teman yang berminat untuk rakitan dari montir santri itu bisa lihat di link deskripsi ya lur. Yang tidak punya Shopee juga ada di Lazada lur. Di sana silahkan buat pesanan ya lur. Nah, ingin mencoba buatan dari montir santri. Ya. Katanya kemarin di daerah Kalimantan atau Sulawesi itu susah ya lur. Juga yang ada di Papua sana itu Shopee susah masuknya. Jadi saya membuat atau memakai Lazada itu untuk teman-teman yang kesulitan di daerahnya karena tidak ada jaringan Shopee. Aplikasinya sering error katanya. Ya. Itu bisa nanti buat pesanan di Lazada. Kalau yang sudah punya Shopee silakan buat pesanan di sana. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita coba. Kita mencobanya. Nah, ini sudah selesai penyambungan. Ini saya mau mencoba. Dicoba lur memakai dop. Nah ini. Ini jangan dibebani dulu, ya. Untuk pemula, ini tolong tidak boleh dibebani dulu, ya. Kita lihat sudah matching apa belum. Tapi insya Allah ini langsung matching, lur. Karena biasa kalau kita memakai E33 dan ini keluarnya PWM ini 20 kHz, pasti dia akan matching, lur, ya. Tidak akan menyala. Kita lihat saja. Nah, ini sudah saya tempelkan. Aman, lur. Nah, ada bunyinya trafo itu cetik-cetik, lur. Berarti ini sudah matching. Karena pembebanan tidak ada, lur. Sekarang saya bebani dop 100 watt. Kita lihat saja. Apakah dia bisa menyala? Jadi begini lur caranya. Jangan langsung rakit. Jadi ini karena ada beban pasti ini nanti akan nyala lur. Ini yang di seri itu plusnya. Jangan sampai salah. Pasti nyala. Oh. Nah, bersamaan dengan ini nyala, ini juga nyala karena dia ada pembebanan ini lur. Kalau kita tanpa memakai dop sudah berani lur. Ini pasti berani karena sudah matching. Saya nyatakan ini matching. Oh, bener kan? Nyala. Dingin-dingin saja. Dingin-dingin saja fatnya lur. Aman terkendali. Kalau ini tidak matching ini akan hangat lur, panas. Padahal ini tanpa heatsink lur. Moga tak kayak pendingin. Lilitannya nek takok meneh 60 lur. Ojo bermain terlalu gede ya. Saya ingatkan. Nek gawe PDC trafone ojo dililit sing akeh. Bisa terjadi dior lur ya. No. Sekarang kita naik ke PDC. Ya, setengah gelombang. Langsung kita beri SCR lur. Ini pakai BT151. Saya kasih 2 saja, enggak apa-apa. Ya. Ini kalau nanti inverter ya, MOSFET-nya ini diganti yang besar, langsung ini copot, pasang gitu aja lur.
itu langsung bisa lur. Ya. Jangan lupa step demi step. Oke. Kita langsung sambungkan proteksi juga. Ini untuk proteksinya nanti. Sini. 475 milarnya. Ya. Diambil dulu. Lampunya kita merakit PDC-nya. Air tak lebokne sik lur. Marah angel-angel nyepet. Kita pakai 2 SCR sudah mampu ini. Karena lilitannya cuma 60 kok. Insya Allah aman. Tapi lebih bagusnya ya pakai 3. Itu malah jos lur. Juga induktor ini, nanti induktornya saya beri 80 lilit saja, nggak usah banyak-banyak, 0,8 apa tak lilit 1 orang nek kawate lur nggih 80 ae 0,8 iku ya wis kena lur. Tapi lebih baiknya pakai yang 1 mili. Ben setrume metune jos. Ngono. Diperhatikan. Induktore burung tak lilit lur iki. Dililit dulu. Pokoknya kalau kita memperhatikan dengan benar pasti bisa. Ini kan buktinya gampang kan lur. Tapi kok teman-teman itu katanya sulit. Ya nggak tahu deh. Dipertebal lagi karena ini juga arus yang melewati ini juga besar, setengah gelombang ya. Aja lali 60 lilit primare 3 CT3 ya lur, rumus seperti biasa. Nah, simak ben ora podo tersesat. Jadi kalau kita membuat PDC yang 4 pad itu paling enak itu pas dan standar itu memakai trafo yang EE33 lur. Iku gampang matching-e ngono. Alah, cah cilik induk lur. Ngono. Nek nganggo E33, E33 39 iku padha wae. Wis hampir sama ngono lah. Enggak begitu berbeda banyak. Ini nanti air pembatasnya enggak saya pasang. Sudah bisa, lur. Kan kadang ada yang bertanya, R yang 330 kilo yang menghubungkan min dan plus di elko PDC iku kanggone apa mas? Iku untuk pembatas tegangan lor ya. Apabila nanti kita tegangannya itu naik tinggi,
Jadi tidak sampai menyebabkan elko ini dor ya. Ini elkonya saya memakai, jangan lupa ya, biar tidak ada takone. Iki kanggone sampean sing biasa servis ya. Nek nganggo elko iku ojo mikrone terlalu gede, nek setengah nanti takutnya itu SCR lur ya. Iki ne dor biasane ngono. Nek terlalu geden mikro iku resikone neng gone elko PDC sing 400 volt kuwi lur. Ya ta? Resikone nek gawe mikro gede iku SCR dor lur. Elko neng PDC sing 400 volt. Jangan sampai salah. Ngger kuwi gegede nyedar-dar terus lur. Kayak kanca Gresik wingi. Lamongan yoyo. Mas, SCR ku kok jebol terus, Mas? Padahal wis tak kei tipe sing apik, Mas. TIN 1225 iku voltage jerene yo dhuwur, iku kok ijek jebol. Lah masalah iku yo konggone elko iku kuwi lur. Karena kita tidak memperhatikan ya, tidak menyimak. Yo gara-gara kuwi. Yang gede-geden SCR korbane ngono. Jadi jangan berani-berani. Pemane adu stik, guys, mesti mati. SCR iki mesti mati sak api-apike. Ya. Ki poin penting utama iki lho, SCR iki. Jadi PDC sing bekerja berat PDC kuwi nomor 1 ya MOSFET, nomor 2 iku SCR lur. Nah, jadi awak dhewe ya iso milah. Milah sepepat. Nek pengen kuat yo nganggo sing gede. Ya. Sing IRF gede, IRFP 4468 lur. Iki nek PCB ne kaya iki harga mati NKRI. Nah iki sing duwe PDC PCB ne kaya iki kebetulan ya lur. Nek dienggo berpelajaran sing arep gawe kok dadak PDC ne PCB ne kaya iki. Nah disimak pas iki. Iki iso dikai MOSFET jumbo lur ngono. Ada fasilitasnya, mau bisa pakai kecil juga bisa, besar juga bisa, no. Fleksibel desainnya lo, ya. SCR lo, lo IC, R pembatasnya kata kayak IC, lor. Setengah gelombang, jangan sampai salah. Iki ngono PDC aku tak gawe setengah gelombang. Jadi make dua dioda. Nang gone gambare iso sampean delok piye carane dadi setengah gelombang. Ya. Biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ikut disimak. Sedot. Lur. Skemane disedot lur, ben iso berpelajaran. Dan sekali lagi, kalau mau ada yang minat rakitan PDC atau strom ikan, bisa langsung COD di akun Lazada. Ya, deskripsi lur. Ngono, digoleki. Kadang ya orang podo ngerti iki deskripsi ndi. Nah, iku channel digeser ke kanan lur ya. Geser nanti akan keluar sendiri.
deskripsi di Shopee juga ada di sana lur, juga di chat juga bisa. Nanti yang nggak punya aplikasi bisa langsung chat menghubungi, tapi ya syaratnya ya transfer selur nu yurai sono lur, iya nak ngirim no. Pengen COD ya kui mau lur, kita pakai aplikasi ya. Iki lur tok iki lur dipasang, ini sudah menjadi setengah gelombang. Oke. Setengah gelombang air tawar. Aduh, sampai keliru. Kadang ya anak sing takok lho. Setengah gelombang piye carane, Mas? Maksudnya piye? Ya memang kalau setengah gelombang itu di aki agak boros, katanya minta di jelaskan perbedaan antara gelombang penuh dan setengah gelombang. Itu di aki agak lumayan boros, tapi tenaganya juga badak lur ya. Nah, sesuai karo konsumsi nih, mangane akeh, doyan mangan tapi tenagane rasa opo kuwi. Makanya sedikit ya, orang puasa terus juga punya tenaga loyo lur ngono. Dan yang belum tekan subscribe, tekan tombol subscribe lur. Ben kenal montir santri lur. Sampai lali lur. Sudah selesai. Ini tinggal saya menggulung induktornya lur, ya. Ini mau tak lilit. Saya punya koker E28. Ini nanti saya buat induktor lur ya. Buat induktor. Sebetulnya ini EE35, sehubungan saya punyanya yang ini E28, enggak apa-apa. Nanti dipotong gimana pasnya. Yang penting ada suaranya. Bisa dipakai. Langsung kita ubeng-ubengkan lur ya. Ya. Kita ubeng-ubeng dulu. Oke. Delapan puluh lilit. Jangan sampai salah. 0,9 atau 1 mili. 0,8 ya kena. Tapi aja sang isore 0,8 lo ya. Kurang jos hasilnya. No. Jadi nek pengen jos ya kudu nganggo 1 mili. Ubeng-ubengi sih lur. Jenenge inti udara. Induktor ya apa lur? Kanggone apa lah? Wis sampe tak jelasno. Nek saiki ra bareng-bareng lho nek tak jelasno saiki ya gak ya ngono. Kan tema kita adalah step demi step, selangkah demi selangkah. Ngono. Hitung. C, ro, lo, pat, mo, nem, pitu, walu, songo, sepuluh, sebelas, rolas, telulas, belas, limulas, enam belas, pitulas, sepuluhlas, songolas, rompuluh. Berarti 120. Nanti dikalikan 4 sub, 80. Ya, kita ubeng-beng dulu.